البدع والأهواء، أهل البدع الأكاديمية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد، kita lanjutkan kajian kitab Bada'iul Masalik fi Tawbih Alfiyat Ibn Malik Af'alut Tafdili Wazan Af'alu untuk Tafdil. Kita baca sama-sama. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Qala Ibn Malik Rahimahullah. Sumin masugin min hurit ta'ajubi. Sumin masugin min hurit ta'ajubi. Af'ala li tafdili wa balad ubi. Af'ala li tafdili wa balad ubi. Wa ma bihi ila ta'ajubin busil. Wa ma bihi ila ta'ajubin busil. Limani'in bihi ila tafdili sil. Wa af'ala tafdilihi silhu abada. Wa af'ala tafdilihi silhu abada. Takdiran aw lafdun bi min injurida. Takdiran aw lafdun bi min injurida. Wa in li mankurin yudhaf aw jurida. Wa in li mankurin yudhaf aw jurida. Ulzima tadkiran wa ayyu wahada. Ulzima tadkiran wa ayyu wahada. Wa tilbu al tibqun wa ma li ma'rifah. Wa tilbu al tibqun wa ma li ma'rifah. Udifa dhu wajhaini an di ma'rifah. Udifa dhu wajhaini an di ma'rifah. Hada idha nawaita ma'na min wa'in. Hada lam tanwi fa wa tibqu ma bihi qurin. Lam tanwi fa wa tibqu ma bihi qurin. Wa in takun bi tilwi min mustafhima. Wa in takun bi tilwi min mustafhima. Falahuma kun abadan muqaddima. Falahuma kun abadan muqaddima. Kami thimi man anta khairun waladai. Ikhbari taqdimu nazran warada. Ikhbari taqdimu nazran warada. Warafuhu dhahira nazran wa mata. Warafuhu dhahira nazran wa mata. Aqaba fi'lan fakathiran thabata. Aqaba fi'lan fakathiran thabata. Kalantara finnasi min rafiqi. Kalantara awla bihil fadul minas siddiqi. Awla bihil fadul minas siddiqi. Taib, pembahasan tentang af'alut tafdili fi masail. Al-mas'alatul ula ismut tafdil wa sigatun tu'khadu minal fi'li litadulla ala anna syai'aini ishtaraka fi sifatin wa zada ahaduhuma 'ala al-akhar fiha nahwu khalilun a'lamu min sa'id. Isim tafdil itu adalah isim yang diambil dari fi'il untuk menunjukkan
bahwa ada dua sesuatu yang memiliki sifat yang sama, namun salah satunya lebih dari yang lain dalam sifat tersebut. Contoh, Khalilun a'lamu min Sa'id. Khalil lebih mengetahui, lebih alim daripada Sa'id. Sama-sama alim, tapi Khalil lebih alim dari Sa'id. Maka a'lamu disebut ismu tafdil. Athaniyah, ismu tafdili waznun wahidun wa ya af'alu wa mu'annathuhu fu'la. Isim tafdil memiliki satu wazan, yakni af'alu, mu'annasnya fu'la. Nahu afdal wa fudla, akbar wa kubra. Waqad hudifat hamzatu af'al fi thalathi kalimat, wa ya khair wa syar wa habun. Hamzah wazan af'alu dibuang di ketiga kalimah, yakni khair, syarun, dan habun. Khair lebih baik, syarun lebih jelek, habun lebih dicintai. Atsalitsa yusahu ismu tafdil min al-af'al allati yajuzu ta'ajjubu minha. Wa mamtana'a bina'a fi'li ta'ajjubu minhu imtana'a bina'a ismu tafdil minhu. Fi'il yang ingin dibuat untuk isim tafdil harus memenuhi syarat bolehnya untuk dibentuk sebagai fi'il ta'ajjub. Apa saja larangan untuk membuat fi'il ta'ajjub, maka dilarang untuk dibuat sebagai isim tafdil. Artinya syarat-syarat fi'il yang ingin dibuat isim tafdil sama seperti syarat-syarat untuk membuat fi'il ta'ajjub. Larangan-larangan untuk menjadi fi'il ta'ajjub berlaku juga untuk menjadi isim tafdil. Nah, seperti harus sulasi, ya, tam, tasarif, dan yang semisalnya. Arabiyah annahu yutawassalu ila tafdil min al-af'al allati lam tastaqbil syurut bima yutawassalu bihi fi ta'ajjub. Lakin al-masdar yuntasabu fi babi ta'ajjub ba'da asyad maf'ulan. Wahahuna yuntasabu tamjizan. Fi'il-fi'il yang tidak memenuhi syarat menjadi isim tafdil bisa disiasati untuk menjadi isim tafdil, seperti siasat untuk menjadi isim ta'ajub, fi'il ta'ajub. Nah, tetapi masdar yang dinasabkan dalam bab ta'ajub setelah asyaddu menjadi maf'ul bi. Sedangkan di sini dalam bab isim tafdil masdar yang dinasabkan menjadi tamyiz. Taqul fi ta'ajub ma asyadda istikhrajahu.
Nah, istakharja enggak memenuhi syarat sebagai fi'il ta'ajub, maka caranya ditambahkan asyad, kemudian fi'il tadi dibikin masdar yang nasab menjadi maf'ul bih, ma asyadda istakharjahu. Tapi kalau dalam bab isim tafdil, masdar yang dinasabkan jadi tamyiz. Wa taqul fi tafdil wa asyadtu istikhrajan min Zaid. Naam. Al-khamisa. Ismu tafdil lahu arba'u halatin. Ism tafdil memiliki empat keadaan. Al-awwal tajarruduhu min alwal idhofah, tidak pakai al dan tidak mudhaf. Al-thani iqtiranuhu bi'al, yang kedua pakai al. Al-thalis idhofatuhu ila nakirah, yang ketiga mudhaf kepada nakirah. Al-rabi idhofatuhu ila ma'rifah, yang keempat mudhaf kepada ma'rifat. Di masing-masing dari keadaan isim tafdil tadi ada hukumnya sendiri-sendiri. Nah, itu yang paling penting kalian perhatikan. As-sadisah idza tajarradu min al-wa'l idhafah, Idza tujarriduhu min alwal idhafah fayajibulahu hukmani. Jika engkau mengosongkan isim tafdil dari al dan mudhaf, maka wajib bagi isim tafdil tadi dua aturan, dua hukum. Al-awwal ayakuna mufradan mudhakaran daiman, yang pertama harus dalam bentuk mufrad mudzakkar. Asani ayu tabadahu bimin jaratin lil mafdul, setelah isim tafdil diberi min huruf jar untuk isim yang mafdul. Nahu Khalidun afdalu min Sa'idin. Diperhatikan, afdalu enggak pakai al, juga tidak mudhaf, maka harus tetap berbentuk mufrad mudzakkar. Kemudian isim mafdulnya dicirkan dengan min Sa'id. Khalidun afdalu min Sa'idin. Fatimatu afdalu min Hindin. Ini kurang ta, kurang to. Fatimatu afdalu min Hindin. Nah, jadi afdalu tetap mufrad mudzakkar. Walaupun yang diperbandingkan ini sama-sama mu'anas ya. Kemudian isim mafdulnya Hindin dijarkan dengan min. Az-Zaidani afdalu min Sa'id. Wa Khalidin. Dua Zaid lebih utama daripada Sa'id dan Khalid. Afdalu tetap mufrad mudzakkar. Al-Mujtahidatani afdalu min hataini, tetap afdalu. Al-mujahiduna afdalu min al-qaidina. Al-muta'allimatu afdalu min al-jahilat. Tanbih, waqatakunu min muqaddaratan. Kaqawli ta'ala wal akhiratu khair wa abqa, ay khairun minal khayati dunya wa abqa minha.
Terkadang min yang harus disebutkan untuk mengejarkan isim yang mafdul dibuang atau dikira-kirakan. Seperti dalam firman Allah Ta'ala, wal akhiratu khair wa abqa, ay khairun min hayati dunya wa abqa minha. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal daripada kehidupan dunia. Waqad ijtama'a itsbatuha wa khatfuha fi qouli ta'ala. Nah, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala satu ayat menetapkan min dan membuang min. Ana akthar minka mala wa azzu nafar. Perhatikan akthar minka. Min yang mengecerkan isim mafdul disebutkan. Wa azzu nafar. Azzu di sini tidak disebutkan. Min yang mengecerkan isim mafdul. Ai wa azzu minka. Jadi kesimpulannya, kalau isim tafdhilnya itu tidak pakai al, juga tidak mudhaf, maka ada dua peraturan yang berlaku. Yang pertama, dia si isim tafdhil itu harus selalu berbentuk mufrad mudzakkar. Yang kedua, isim mafdhul dijerkan dengan apa ini? Min. Baik minnya nampak ataupun yang dikira-kirakan. As-sabi'ah. Idak tarona bi'al fayajibulau hukmani. Kalau isim tabdilnya diiringi dengan al, maka wajib baginya mengikuti dua peraturan. Al-awwal ayyakuna mutabiqan mausufahu. Yang pertama harus sesuai dengan mausufnya. Karena memang isim tafdhil sifatnya sebagai na'at ya, maka harus sama dengan mausufnya. Athani alla yu'tafa'ahu bimin, enggak boleh didatangkan bersamanya min. Nahu zaidun al-afdalu, hindun al-fudla, az-zaidani al-afdalani. Nah itu kurang Pak. Zaidun al-afdhalani al-hindani al-fudlayani az-zaiduna al-afdhaluna al-hindatu al-fudlayatu atau al-fudalu. Kesimpulannya, kalau isim tafdhilnya pakai al, maka harus mengikuti dua peraturan. Yang pertama, isim tafdhil tadi harus sama dengan mausufnya atau man'utnya. Yang kedua, tidak ada min sesudahnya. Thayyib. Athamina idza udifa ila nakiratin fayajibu lahu hukmani. Isim tafdhil kalau dimudhafkan kepada isim nakirah, maka wajib untuk mengikuti dua peraturan. Al-awwal at-tadhkir wal ifrad, selalu berbentuk mudzakkar dan mufrad. Athani imtina uwasli bimin, tidak boleh disambung dengan min sesudahnya. Wa yalzamu fil mudhaf ilai ayutabiqa fil mufaddal. Sedangkan mudhaf ilainya harus sesuai dengan
al-mufaddal. Itu yang diunggulkan. Al-mufaddal itu berarti sebelum isim tafdhil. Kalau al-mafdhul sesudah isim tafdhil. Berarti mudhaf ilainya harus sesuai dengan mufaddal. Itu isim yang terletak sebelum isim tafdhil. Nahwu Zaidun afdalu rajulin. Perhatikan. Afdalu rajulin, isim tafdhilnya mudhaf kepada rajulin nakirah, ya kan? Maka afdal harus tetap mudzakkar dan mufrad. Kemudian tidak pakai min. Kemudian si rajulin mudhaf ilaihnya itu sesuai dengan mufaddal, itu Zaidun. Mufrad mudzakkar, ya. Hindun afdalu imra'atin. Az-Zaidani afdalu rajulaini. Al-Hindani afdalu imra'ataini. Az-Zaiduna afdalu rijalin. Al-Hindatu afdalu nisa'in. Baik. Jadi mudhaf ilainya disesuaikan dengan mufaddalnya, ya. Sementara isim tafdhilnya tetap mudzakkar dan mufrad tanpa tambahan al tanpa tambahan min sesudahnya. At-tasiyah idza udifa ila ma'rifatin imtan awaslu bimin walahu wajhan. Jika isim tafdhilnya mudhaf kepada isim ma'rifat, maka tidak boleh tersambung dengan min sesudahnya dan dia dibaca dengan dua bacaan. Al-awwal ifraduhu wa tadhkiruhu. Al-mudhaf ila nakirah. Yang pertama dibaca mufrad mudzakkar seperti hukum isim tafdhil yang mudhaf kepada isim nakirah. Nahwu Zaidun afdhalur rajuli. Hindun afdhalul mar'ati. Az-Zaidani afdhalur rajulaini. Al-Hindani afdhalul mar'ataini. Az-Zaiduna afdhalur rijal. Al-Hindatu afdhalun nisa'i. Atsani, bacaan yang kedua mutabiquhu lima qablahu ifradan wa tasniatan wa jam'an wa tadhkiran wa ta'nitsan kal muqtarin bi'al. Isim tafdhilnya yang mudhaf kepada ma'rifat sesuai dengan sebelumnya, yakni mufaddalnya, baik mufradnya, musannanya, jamaknya, mudzakarnya atau musanna atau muannasnya, seperti isim tafdhil yang beriringan dengan al. Nahwu Aliyun afdhalul qaumi. Hindun fudlan nisa'i. Al-Aliyani afdhala al-qaumi. Al-Hindani fudlayan nisa'i. Al-Aliyuna afdhalul qaumi. Al-Hindatu fudlayatun nisa'. Naam. Jadi kalau isim tafdhilnya itu mudhaf kepada ma'rifat, ini yang harus diperhatikan, isim tafdhilnya tetap berbentuk mufrad, ya, mudzakkar . Kalau isim tafdhilnya itu mudhaf kepada ma'rifat, maka bisa dibaca dua bacaan. Yang pertama meniru bacaan isim tafdhil yang mudhaf kepada nakirah. Yang kedua meniru bacaan isim tafdhil yang diiringi dengan al. Namun hukum
min sesudahnya tidak berlaku, artinya tidak boleh dikasih min sesudahnya. Nah, begitu. Al-asyrah yajibu taqdimu min wa majruriha alaih in kana al-majrur istifhaman aw mudafan ila al-istifham. Wajib mendahulukan min dan yang dijerkan atas isim tafdil jika yang dijerkan itu adalah untuk istifham atau yang mudaf pada istifham. Al-awwal yang pertama, nahwu anta mimman afdalu, kamu lebih afdal dari siapa? Tak boleh anta afdalu mimman, ya, anta mimman afdalu. Wasani nahwu anta min hulami man afdalu. Waqad urida at-taqdimu syududan fi ghairi al-istifham. Tapi ada juga riwayat mendahulukan min dan yang dijerkan walaupun bukan untuk istifham. Kaqali syair, seperti ucapan penyair, faqalat lana ahlan wa sahlan wa zawwattu janan nahri bal ma wa zawwattu minhu atyabu. Minhu atyabu. Bukan untuk istifham, tapi min yang dijerkan, min yang dan yang dijerkannya mendahului isim tafdilnya. Wadhalika qauluhu rahimahullah wa intakun bitilmi man mustafima, wa intakun bitilmi min mustafima fa'alahuma kun abadan muqaddama kamithimi man anta khairun walada. Ikhbar ini takdimu nazran wurida. Naam. Jika setelah min adalah istifham, maka min dan yang dijerkan harus engkau dulukan selamanya dari isim tafdilnya. Seperti contoh mimman anta khair. Namun ada riwayat mendudukan min dan yang dijerkannya, tapi bukan untuk istifham, tapi untuk ikhbar, untuk berita. Namun nazran, hanya sedikit. Jadi kesimpulannya, min dan yang dijerkannya boleh wajib didulukan dari isim tafdilnya jika yang dijerkan itu adalah istifham atau mudhaf kepada istifham, ya. Kalau bukan istifham atau yang mudhaf pada isim istifham, maka hukum asalnya enggak boleh min dan yang dijerkan mendahului isim tafdilnya. Tapi ada yang meriwayatkannya secara syad. Naam. Al-hadiyat asal yang ke-11, yarfa'u ismu tafdili ad-domir al-mustatira ala annahu fa'illahu fi kulli lughatin nahwu Zaidun afdal bin Amr aihwa. Isim tafdil itu merofakkan domir mustatir yang tersimpan padanya, ya, sebagai fa'ilnya. Ini menurut setiap bahasa bangsa Arab. Nahwu Zaidun afdal bin Amr ay huwa, di afdalu mengandung dhamir huwa sebagai fa'il, ya. Nah. Athaniyat asah yang ke-12, yarfa'u ismu tafdil ad-dhamir al-munfasila wal ism adh-dhahira 'ala al-fa'iliyah fi lughatin qalilatin wa dhalika fi mas'alatil kukhli. Isim tafdil bisa merofakkan domir munfasil dan bisa juga merofakkan isim dohir menjadi fa'ilnya
dalam bahasa yang sedikit, yakni dalam masalatul kuhli, masalah celak, karena menggunakan lafadz al-kuhlu. Wadhabituha, ketentuan masalah itu disebut masalatul kuhli, ayakuna fil kalami nafyun, dalam kalam itu ada huruf nafi, ba'dahu ismun jin, ismu jinsin, setelah nafi ada isim jenis, mausuf bismi tafdil ba'dahu, yang disifati dengan isim tafdil setelahnya. Ismun mufaddal ala nafsihi bi'tibarain, yaitu isim yang diunggulkan atas dirinya dengan dua pertimbangan. Naam, nahu ma ra'aitu rajulan ahsana fi ainihi al-kuhlu minhu fi aini zaidin. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang di matanya lebih baik ya celaknya daripada yang ada di matanya Zaid. Fal kalam huna fihi nafyun. Kalam di sini ada nafinya. Wa huwa ma ra'aitu ya. Naam. Wa ba'dahu ismu jinsin. Setelah nafi ada isim jenis, wa huwa rajulan. Ya kan? Waqad wasifa bi lafdhati ahsan wa ya ismu tafdhil. Isim jenis disifati dengan lafaz ahsan, yakni isim tafdhil. Jadi ahsan na'at. Berupa isim tafdhil untuk isim jenis tadi akan sulain. Wa ba'da ismi tafdhil lafdhah mufaddalah ala nafsiha bi'tibarain wa ya lafdhatul kukhl. Setelah isim tafdhil ada lafadz mufaddalah, yaitu yang diunggulkan atas dirinya dengan dua pertimbangan, yakni lafadz al-kuhlu dirafa sebagai fa'il ya. Di al-kuhlu di sini al-mufaddal bi'tibar annahu kuhlun. Pertimbangan yang pertama celaknya yang bagus. Wa bi'tibar annahu fi aini Zaid. Pertimbangan yang kedua celaknya dipakai di matanya Zaid sehingga tambah bagus. Wal makna annal kuhla hasan di annahu kuhlun wa zada khusnuhu di annahu fi aini Zaid, sehingga maknanya celak itu bagus karena celaknya itu sendiri ditambah bagus karena celaknya dipakai di matanya Zaid. Wa hadza qaulun syadz ya. Naam. Ini adalah pendapat yang syadz. Artinya penjelasan semacam ini yang secara makna tentang bi'tibarain ini syadz. Wal masyhur inda nuhati fi makna bi'tibarain, yang masyhur menurut ahli nahwu tentang makna bi'tibarain, huwa bi'tibari kaunihi fi aini Zaid fadil wa bi'tibari kaunihi fi aini ghairi mahdul. Pertimbangannya kalau dipakai Zaid itu bagus utama, kalau celaknya dipakai di matanya orang lain maka mafdul ya, lebih jelek. Wal makna annal kukhla fi aini Zaid ahsan min nafsi fi aini ghairi min rijal, sehingga maknanya ialah celak yang ada pada mata Zaid itu lebih baik secara tersendiri daripada celak yang ada di mata laki-laki lain. Naam. Wa mithalul akhar ma gharastu sajaran aladda fi tamrihi al-aqlu minhu fi sajarin nahli. Contoh yang lain, aku tidak pernah menanam pohon yang buahnya lebih lezat kalau dimakan dibandingkan dengan apa ini, pohon nakhl, pohon kurma ya.
Jadi ketentuan mas'alatul kufri yang menyebabkan isim tafdil boleh merofakkan isim dohir sebagai fa'ilnya, yang pertama ada nafinya, yang kedua setelah nafi ada isim jenisnya, yang ketiga isim jenisnya tadi disifati atau dinaati dengan isim tafdil, yang keempat setelah isim tafdil tadi adalah lafadz mufadalah bi'tibarain. Nah ini yang diutamakan dengan dua tinjauan bi'tibarain. Untuk menjelaskan bi'tibarain ini ada dua versi. Versi yang pertama adalah tentang celaknya itu sendiri, yang kedua tentang celak yang ada di mata Zaid. Jadi celak itu lebih afdol karena celaknya kualitasnya bagus, ditambah lagi lebih afdol ketika celak itu dipakai di matanya Zaid, namanya bi'tibarain. Ini versi pertama dianggap syad, jarang dipakai penjelasan seperti itu ya. Nah, yang masyhur bi'tibarain, nah celak yang dipakai Zaid lebih bagus daripada celak yang dipakai oleh laki-laki lain. Bi'tibarain ya. Nah, jadi kalau mengartikan dengan versi pertama, aku tidak pernah melihat seorang yang celaknya lebih baik daripada celak yang ada di mata Zaid. Celaknya bagus, ditambah bagus lagi ketika dipakai di matanya Zaid. Nah, itu versi pertama, tapi syad. Versi yang kedua, aku tidak pernah melihat ada orang yang ketika pakai celak di matanya lebih baik daripada ketika celak itu dipakai di mata Zaid. Jadi maknanya Zaid kalau pakai celak lebih bagus daripada celak itu dipakai oleh orang lain. Paham ya? Nah, yang semacam ini yang masyhur bi'tibarain. Naam. Yang jadi permasalahan di sini ialah isim tafdil bisa merafakan isim dohir, yakni al-kuhlu. Karena lafad yang dipakai itu al-kuhlu, maka disebut dengan mas'alatul kuhli. Nah, begitu ya. Nah, contoh yang lain, ma ghorastu syajaran aladda fi thamrihi al-aqlu minhu fi syajarin nahli. Nah, al-aqlu minhu di sini sebagai apa ini? Fa'il dari aladda, isim tafdil. Nah, hukum asalnya isim tafdil itu merafakkan apa? Domir mustatir yang tersimpan pada lafad itu. Nah, tidak merofakkan isim dohir sesudahnya. Jika ada isim dohir sesudahnya yang dirofak sebagai fa'il, maka itu pasti mas'alatul kuhli fi lughatin qalilah, ya, dipakai dalam bahasa yang cuma sedikit terbatas, itu mas'alatul kuhli. Ketentuannya tadi dalam kalam itu ada nafi, yang kedua setelah nafi ada isim jenis, yang ketiga ada isim tafdil yang menjadi na'at dari isim jenis tadi, yang keempat ada isim dohir mufaddal bi'tibarain. Nah, ada isim tafdil yang jadi rafa', yang dirafa' jadi fa'il, yang mufaddal yang diunggulkan bi'tibarain dengan dua tinjauan. Baik. Nah, untuk menjelaskan bi'tibarain ada dua versi ya. Nah, versi yang pertama celaknya bagus,
versi yang kedua, calaknya bagus, tinjauannya kedua lebih bagus ketika dipakai di matanya Zaid. Adapun penjelasan bi'tibarain yang kedua, versi yang kedua yang masyhur, naam, celak yang dipakai Zaid lebih bagus daripada yang dipakai oleh orang lain. Naam. Taib. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Semoga dipahami dengan baik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.